berhentinya juga cukup pas ya. Nah ini tempat kami keluar ya, dan kita standar internasional ya, semua berjalan begitu luar biasa, serba otomatis. Ini juga sama, bersih, aman, insyaallah, dan sangat indah estetikanya, luar biasa. Ya, kami sedang naik ke eskalator gitu ya, Kang Halif. Halo. Ya. Ini aktor kita hari ini, episode ini kita terus nge-shoot perjalanan salah satu gurunda kita, Kang Khalid Mahmud. Beliau adalah senator dari Yogyakarta. Nah, ini kita sudah sampai di lantai atas. Ya, dan ini adalah tempat final Piala Dunia. Final dan pembukaan juga di situ, enggak? Oh, yang jelas finalnya. Ya. Ini indah sekali, bersih. Kita juga punya ya. Stasiun yang sangat sebenarnya cukup modern. Tapi mohon maaf, barangkali kurang terawat dengan baik. Ya, bukan masalah kurang dana, tapi pasti. Yang terpenting ada keinginan kuat dari setiap orang untuk menjaga lingkungannya seperti itu. Ya, nah ini kita bisa melihat petunjuk-petunjuk yang sangat bagus sekali dan sangat jelas misalnya. Ya, kita mau naik Alfa, silakan. Ini Gate de Uridu Hayasim ya. Mungkin kita ingat Uridu adalah salah satu perusahaan yang juga berinvestasi dan mengakuisisi sebahagian saham yang cukup besar dari Indonesia, Indosat ya, di Indonesia. AC yang sangat-sangat boleh dikatakan tidak terbatas, karena memang energi yang digunakan untuk kepentingan public transportation ini juga sangat-sangat luar biasa. Nah ini suasana Lusail ya, dan itu stadion Lusail yang pernah digunakan untuk penutupan FIFA ya, pertandingan terakhir di situ. Sebentar lagi saya akan menuruni eskalator menuju jalan khusus ke stadion. Ya, walaupun saat ini stadion sudah tidak digunakan lagi, bahkan bisa menjadi museum mungkin ke depannya. Ya, tetapi pilihan negara Qatar untuk menjadikan Qatar sebagai negara olahraga internasional. Event-event olahraga internasional diselenggarakan di sini, Asian Games, kemudian FIFA, dan juga Paralimpiade, dan banyak lagi event-event yang pernah diselenggarakan. Dan ke depan tentu saja akan menjadi salah satu destinasi olahraga internasional. Ya, nah ini Khurujun ila Lusail. Ya, saya sedang menuju untuk keluar menuju Lusail. Nah, inilah Stadion Lusail. Ya, yang cukup bersejarah tentu saja. Tidak hanya bagi Qatar, tetapi juga bagi FIFA. Saksi sejarah. Bagaimana persaudaraan dunia terwujud dan betul-betul bisa dinikmati di stadion ini, disaksikan oleh jutaan bahkan miliaran pasang mata dunia. Ya, ini adalah stasiun sarana transportasi publik yang sangat-sangat luar biasa. Sudah saya tempuh dan saya telusuri di
di dalamnya sangat-sangat indah sekali, rapi, bersih, dan serba otomatis. Ya, ini dari stasiun sangat dekat, ya kurang lebih sekitar 300 meter ya, ke, langsung ke stadion. Dan ini ya juga sebagai tempat informasi yang cukup-cukup menarik, ya luar biasa. Dan seperti inilah suasananya, ya kita bisa lihat kembali titik-titik yang tadi. Nah, ini denah terkait dengan kawasan stadion ini. Ya, saya berada di sini titik kuning. Jadi kita menghadap ke timur ya, terbit matahari. Di sini matahari terbit. Kita bisa lihat matahari terbit, berarti saya sedang mengarah ke arah timur. Jadi stadion ini sebelah utara ya, sebelah kanan dari matahari terbit. Jadi sebelah utara, dan tentu saja ya kawasan inilah yang mungkin membedakan antara, mohon maaf, stadion Gede Bage di Jawa Barat dan juga Stadion Jakarta International Stadium di Jakarta. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari gambar ini ya, atau dari situasi dan suasana ini, sehingga FIFA tentu saja telah sangat bulat untuk menerima dan menjadikan Qatar. Hanya dalam beberapa waktu, beberapa tahun saja, mereka ngebut dalam waktu 6 bulan membangun kota baru ini, atau Doha Al-Jadidah, Doha baru ini. Ya, ini adalah salah satu di antara tugu ya, tugu Madinatul Lusail atau Lusail City. Begitulah cara mereka mengungkapkan karya-karya mereka, seringkali menggunakan kata kota. Kemarin kita bisa bertemu dengan atau kita bisa berkunjung ke namanya Education City. Nah, ini merupakan sport city, kota olahraga Lusail, yang di sini terdapat ya stadion yang begitu megah tadi, yang pernah digunakan ya sebagai event terbesar persepakbolaan internasional FIFA. Ya, ini adalah bis yang akan mengantar para pegawai ke tempat masing-masing, kantor masing-masing, dan seperti itulah dari stasiun mereka kemudian menggunakan transportasi publik. Dan tentu saja boleh dikatakan gratis ya semuanya, kecuali tiket ini yang harus berbayar ya, tiket ini harus berbayar. Ya, saya kembali sekarang menuju perjalanan pulang ke West Bay. Ya, dan ini suasana yang sangat amat nyaman, dingin di sini. Gitu. Ya, ini adalah suasana dari stasiun. Melihat keindahan Lusail Stadium, luar biasa bukan? Jalan yang sangat cukup memadai, ini stasiun keretanya, dan seperti ini ya, Lusail. Ini adalah suasana kembali atau pulang. Boleh jalan kan? Hah? Boleh jalan ke depan? Boleh. Ya, kita bisa melihat suasana di depan ya, luar biasa. Salam ya, ini suasana kembali atau pulang, dan ini bagian depan dari kereta metro ya, metro Doha. Nah, ini perjalanan yang sedang saya tempuh, yaitu Lusail masuk ke Qatar University,
Kemudian begitu nanti Blok Soviya, Katara, Qasar, Markas Al-Ma'arid, ya, tempat di mana tadi saya naik. Ya, nah, ini sekali lagi kereta ini berjalan tanpa masinis, ya, tanpa masinis. Di sini ada satu penumpang. Assalamualaikum. Yes, that's right. Masya Allah. Ini adalah depan atau tempat masinis dari kereta metro ini. Sekali lagi, sekedar penegasan, lihat tanpa satupun manusia. Fahri. Kan bilang Arab ya, saya sangat. Ah, ini? Maghrib. Maghrib, insya Allah. La basa akhud, ya'ni, surah ma'akum, hakadah, ya'ni. Masya Allah. Mata, ya'ni, taskun huna, ya'ni, mundu mata syuf, ya'ni. Sama sanawat, sudah 7 tahun beliau tinggal di sini. Masmukal karim. Ha? Masmukal karim. Amin. Amir. Amin. Amin. Ya, tamam. Amin. 7 sanawat huna, ya. Masya Allah. Oh, mada ta'amal huna? Hali ini mustaqal sushaf. Mada? Mustaqal sushaf di matam. Oh, di matam, yani. Yani, chef. Chef, ya. طباخ يعني طباخ تمام شوف يعني وتعلمت الطباخ هناك في ماروكا طبعا لا درست مدرسة في المغرب اها بلجة دي مغرب خلص في 2016 و2017 جيت لقطر 2017 و16 تخرجت في 2016 اول شهر 2017 2016 وأنا من إندونيسيا شرفي حياكم الله بس يعني زيارة فقط يعني زيارة تمام يعني قطر هذا دولة جديدة فكمثل يعني كذلك مثل لهذه الدولات التي يحبه الإسلام يعني كما يقول الإنسانية شوف يعني شوف كأس العالم اللسان كيف؟ شوف كأس العالم إيه نعم ما شفته ما وما حضرت في هذا كانت أحلى أجواء ما شاء الله بدون الكحول ولا كذا خاصة شوف يعني هذا الكأس العالمي لكم جميعا يعني كماروكو شوف يعني أصبح رمزا شوف الآن رمزا طبعا لكرة القدم في العالم إن شاء الله يعني كرة القدم تستطيع بهذا الشكل يعني مع الآداب والخلق ليس كذلك بل مع الحضارة شوف يعني jadi saya ngobrol dengan beliau adalah dari Maroko dan beliau seorang chef ya di sebuah restoran في أي مطعم الآن تمشي الآن إلى المطعم لا أنا حاليا رايح البيت إلى البيت أين المطعم بذن؟ في لويس لوسيل؟ لا حاليا بنفتح فرع سيلاين. في مكان اسمه سيلاين. سيلاين. سيلاين هذا خاص يعني في بحر. ضحى يعني. بحر في البحر. نعم في البحر هذا لأن هذا أيلاند. كجزيرة صغيرة هكذا. تقريبا. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya, jangan lupa subscribe ini.